Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel aku Francisca Mayang Sari. Yay! Halo semuanya. Jadi kali ini aku bakalan membuat video lagi nih guys. Jadi nama videonya adalah tutorial cara membuat rumah ungu 2 lantai. Yay! Oh iya guys, ini makanya aku membuat video ini itu karena ada yang request ya guys. Jadi nama channelnya dari Kak Malika. Terima kasih ya Kak sudah request di channel aku. Ya udah deh guys, daripada lama-lama langsung saja kita mulai ke videonya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kalian jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan sama videoku setiap aku ngupload video. And jangan tuh video BNJ, selamat menonton. Halo guys, hari ini aku mau bikin rumah 2 lantai ya. Jadi ini ukurannya adalah 10x10 seperti biasa. Ini kalian pertama kasih aja papan kayu ek. Oh ya, emangnya ini papan kayu betula ya. Jadi ini bahan-bahannya batu bersinar, pintu betula, papan kayu betula, wall magenta, kaca bra magenta, jendela kaca bra magenta, dan bunga lilak. Kalian pertama tinggal kasih papan kayu betul aja ya guys. Kalau misalnya pengen yang pink atau apa gitu terserah kalian aja ya, karena ini cuma requestan tutorial gitu, jadinya ya terserah sih mau warna apa mah terserah, karena aku juga nggak terlalu maksa gitu. Kasih pintu betul lah, ini belum selesai sih lantainya, astagfirullahaladzim. Aku bingung nanti kayaknya yang keempat yang terakhir, gak tahu sih bikin apa, lihat aja. Sumpah sih gabut banget pengen ngomong apa gitu. Oke, ini kalian tinggiin aja ya 5 blok ke atas. Gini deh. Kayak gini kasih kaca. Gini. Terus kayak gini. Ini aku ngarang ya guys. Jadi kayak yaudah sih biarin aja kalau misalnya jelek. Biarin. Lagian ya guys, kalau kalian misalnya pengennya nggak bikin kayak begini juga nggak apa-apa sih, lagian aku kan juga nggak maksa, siapa juga yang mau maksa gitu. Intinya nanti tutorial keempat itu aku sudah bikin ukurannya ya guys. Intinya ada yang request deh, cluenya intinya ada yang request. Ah, banyak sih yang request. Nah ya, lebih banyak tutorial sih. Kalau drama aku mah jarang-jarang nemu, alias gak ada. Semoga aja gak ada hewan masuk ke dalam rumah ini, karena itu sangat-sangat tidak terduga. Guys ya. Oke, terus habis itu tinggal kalian kasih batu bersinar dulu ya guys. Ini emang lampunya itu sebenarnya warnanya pink karena memang gak ada warna ungu ya guys. Di sini tidak tersedia warna ungu, adanya warna biru, warna merah, sama warna pink. Untuk yang warna merah itu kita harus pakai tombol ya, atau apa gitu ya, gak tau sih. Intinya itu ya guys, buat kalian yang tahu-tahu aja ya TTA ya. Seperti biasa sih ya TTA. Tau gak sih ya TTA gitu. Terus di sini kalian kasih aja papan kayu betula. Ini kalian begini. Sama aja kali ya yang kayak di samping itu, yang warnanya pelangi pasta itu loh. Pelangi pasta atau rainbow pastel ya? Bukan rainbow pastel ya guys. Aku pindah tempat ya guys. Karena aku sendirian sama mama aku, cuma mama aku lagi ngambil baju.
Karena mungkin kan sudah kering ya bajunya. Mohon maaf, sandal saya ketinggalan ha. Sangat-sangat astagfirullahaladzim. Ya sendiri, gak ada teman. Please deh, aku tuh pengen ada teman di sini. Karena kayak sepi tahu kagak ada teman tuh. Ya enggak sih, enggak sepi-sepi amat. Lagian kan aku juga betah di rumah. Wah, sangat-sangat astagfirullah. Guys, kalian punya teman enggak sih di rumah? Tim yang enggak punya, punya sih cuma online. Ha. Yang ditanya ini tuh bukan online, Mbak. Mohon maaf. Sangat-sangat astagfirullah. Oke, begini. Kesepin, udah. Masih kecil lagi deh. Itu kayak warna ungu ini mungkin di setiap bangunan mungkin aku enggak bakalan punya ya, guys. Jadi ini mungkin pertama kalinya aku pakai wall magenta atau wall ungu gitu. Cuma ungunya ini tuh berbeda dari yang lain ya guys, karena memang ini sangat-sangat muda banget. Bukan pink ya guys, ini bukan pink ya. Enggak sih, lagian juga gak mirip sama pink. Baru 5 menit cuy, biasanya baru 12, 16 gitu. Hai, itu kira-kira nanti di Francisca Mayangsari 2 kira-kira aku bikin apa ya, karena masih sangat-sangat masih mikir-mikir gitu loh. Jadi kayak ya udah sih, itu sandal aku sandalnya ketinggalan. Jauh sih sandal aku di sana, kan nggak bakalan ada yang lihat sih. Jadi biar aja tebak guys, sandal aku temanya apa nih. Udah nih, aku kasih ABC aja ya guys, ABCD. Sampai D aja deh. Kayaknya sampai C aja ya. Jadi yang A jawabannya adalah Frozen. Terus yang B adalah Palace. Dan yang C adalah Mixu. Tebak ya guys, kira-kira sandal aku tema apa nih? Gak tanpa clue, karena udah aku kasih IDC gitu. Jadinya aku kasih clue deh ha. Komen ya guys. BTW, kalau ada yang tahu sih sangat-sangat tidak terdugong. Intinya ya, dari ketiga itu kalian pilih aja yang mana. Salah juga gak apa-apa kok, lagian gak aku marahin juga ya. Hai, gini gak sih bikin terasnya? Atau ya guys, ini balkon kalau aku menangnya. Gini aja deh, gak tahu lagi gue. Oke, mungkin begini. Ya udah sih, gak apa-apa, jangan lupa di-rating ya. Oke deh guys, gitu dulu ya video dari aku, dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum, best next video, bye-bye semuanya.